Loading. Loading. Okey. Okey, dah. Okey dah. Okey. Okey, bismillah. Assalamualaikum. Hari ini saya nak bentangkan tentang sistem kelayakan kemasukan ke MTD. Nama Syazana Nadira, angka giliran, itulah. Okey, so penyertaan masalah. Okey, so tajuk projek ni adalah pengiraan BMI dan menggunakan tema kesihatan. Projek ini ditujukan kepada pelajar lelaki tingkatan 3 yang ingin memasuki maktab tentera diraja. Projek ini mengintegrasikan mata pelajaran pendidikan jasmani dan pendidikan kesihatan darjah 5 dengan mengetengahkan standard pembelajaran 4.5.1, iaitu membandingkan indeks jisim badan BMI sendiri dengan norma. Teknik pemikiran komputasional juga digunakan dalam setiap fasa pembangunan atau cara. Okey, dalam fasa analisis masalah, input nama, umur, jantina, tinggi, berat, ukuran dada biasa, ukuran dada ketika menarik nafas, rabun ataupun tidak, jarak rabun. Proses dia BMI sama dengan berat bahagi tinggi kuasa 2. Untuk output, dia akan keluarkan nama, umur, tinggi, berat, BMI dengan kelayakan kita. Okay. So dalam fasa reka bentuk atau cara, pengatur cara akan menulis suruh kod dan melukis catat alih. Dalam fasa pengekodan, pengatur cara akan memilih bahasa pengatur caraan, iaitu Python, dan mengekod atur cara berdasarkan suruh kod dan catat alih. Dalam fasa pengujian dan penyah pepijatan, pengatur cara akan menguji atur cara yang ditulis untuk mengesan dan membetulkan sebarang ralat. Pengatur cara juga akan mengenal pasti ralat-ralat yang berkaitan, iaitu ralat logik, ralat sinteks dan ralat masa larian. Dalam fasa dokumentasi, pengatur cara menyediakan dokumen dalaman dan dokumen luaran. Contohnya dokumen pustaka dan panduan pengguna. Okay, ini untuk suruh kod. Kita baca ke? Sekejap. Okay, untuk suruh kod ni. Kita baca ke? Tak payahlah. Okay. Start dengan ni ada 39. Tu semua tu. Okay, so untuk penambahbaikan, saya telah menggunakan function. Okay. Ni dah semua dah tambah baik lah. So dia akan kurangkan macam ni ada def BMI ni. Okay, itu semualah. Sekejap, nak tahu aku cakap apa lagi. So ni semua dia tukar dekat BMI punya formula ni. Kita dah pakai yang first ni def BMI XY ni. Boleh ubah dia. So lain lah. So untuk rumusan, projek ini banyak membantu saya dalam mendalami teknik pemikiran komputasional. Saya juga telah mempelajari 5 fasa-fasa pembangunan atau cara dengan baik. Projek ini juga memberikan saya pengalaman yang baharu dan saya juga dapat belajar dengan lebih dalam tentang cara untuk membuat atau cara. Contohnya, saya dapat mempelajari bahasa pengatur caraan yang baru. Seterusnya, projek ini juga telah memperkenalkan 2 teknik komputasional yang baharu kepada saya, iaitu teknik penakunan logik dan teknik penilaian. Akhir sekali, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada sesiapa yang telah membantu saya untuk menyiapkan projek ini. Saya berharap projek ini akan berjaya. So penutup, sistem ini dibangunkan untuk kegunaan pelajar darjah 5 dalam mata pelajaran PJPK untuk mengira BMI dan membandingkan BMI sendiri dengan norma. Sistem ini akan sentiasa dikemaskini untuk jadikan sistem ini lebih efisien. Akhir sekali, matlamat projek adalah supaya pelajar darjah 5 menjadikan pembelajaran PJPK darjah 5 bab 4 lebih mudah. Okay, so untuk quiz. Okay, so nak jawab.
Saya nak jawab boleh? Ah, boleh-boleh. Untuk yang pertama tu, jawapan dia ada tiga ralat, iaitu ralat logik, ralat masa larian dan ralat simteks. Okay, betul. Yeay. Okay, so yang kedua, siapa nak jawab? Saya, Nurul Safta Witi Azhar. Okay, baik Nurin, jawab. Apakah formula untuk mengira BMI? Berat bahagi darab tinggi kuasa 2. Okay, betul. Okay, so untuk soalan nombor 3, apakah yang dilakukan oleh pengatur para sabar pada fasa pengujian dan penyabar bijatan? Siapa nak jawab? Saya. Okay, Ime. Jawab-jawab. Ayolah saya. Untuk fasa pengujian, pengatur cara akan menguji atur cara yang ditulis dan tu check sama ada ralat atau tidak. Manakala untuk penyapa pidatan, pengatur cara mengenal pasti ralat-ralat berkaitan, iaitu ralat logik, ralat sintaks dan ralat masa larian. Okey, betul. Bolehlah. Tanya-tanya. Okey, sekian. Terima kasih. Ryan, kau boleh coding. Oh, haa. Lupa pula. Sekejap eh. Okay, so nampak tak? Nampak. Nampak kan? Okay, so untuk kode ni kita run. Lambat tu. Okay, so kalau kita warga negara, tulislah A. Malaysia huruf besar. Nama. Umur 15. So untuk jantina, lelaki sebab requirement dia untuk lelaki je. Okay, so ujian fizikal tinggi. Kurang dari biasa. Kalau dia rabun, dia okey. Okey, tu je. Sekian, terima kasih. Wah. Yeay. Okey, terima kasih. Stop recording.